mudah. Menjadi pemimpin itu harus siap dibenci, harus siap dicaci, harus siap dituntut. Rakyat adalah sebuah tangan besar daripada tanggung jawab yang lain. Meminta kinerja dan kewajiban pemimpin. Jika buruk hasil kinerja, rakyat akan berdiskusi. Satu persatu meminta perubahan jabatan. Rakyat memang egois sebab ia tak ingin pemimpinnya menjadi kerdil. Harus dengan semangat yang besar untuk menjadi pemimpin yang besar. Harus dengan semangat yang besar menjadi pemimpin yang tegak, yang kokoh. Lalu dia rekam setiap jejak-jejaknya. Lalu dia rekam setiap ucapan-ucapannya. Lalu dia rekam setiap kebijakan-kebijakannya. Demi apa? Demi sebuah kebesaran untuk membangun negeri menjadi lebih baik. Kami rakyat ingin mendapatkan pemimpin yang besar, yang mampu menjunjung tinggi martabat, mencintai rakyat, mampu merakyat, dan tumbuh untuk rakyat. Pemimpin yang mampu berbuat demi generasi muda yang bergemilang. Jika seorang pemimpin hanya tumbuh dari rumput yang tak mampu berbuat, untuk apa mereka yang sudah berbuat? Mereka berbuat untuk ia yang menjadi pemimpin. Terima kasih. Mantap. Mantap. Tepuk tangan, tepuk tanah. 1, 2, 3. Mantap. Mantap. 1, 2, 3. Mantap. Wuh dulu. 1, 2, 3. Wuh. Mantap. Blok dulu. Wuh. Mantapnya baru pro. 1, 2, 3. Wuh. Mantap. 1, 2, 3. Wuh. Mantap. Mantap tidak? Mantap. Ini dia Pak. Pak Janus.